Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di video saya, di channel saya. Ini adalah konten saya selanjutnya. Sesuai janji saya, ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Saya membuka sebuah paket dari kiriman dari Mas Cahyo di Temanggung, dan kali ini saya akan mencoba merakit mini 4WD. Ya, ini Gokey. Mini 4WD Gokey Broken Giant Broken G. Ya, apakah nanti bisa berjalan? Apakah nanti bisa baik hasilnya? Kita lihat. Kita oke. Kita akan memulai merakit. Ya, dan inilah dia ketika sudah saya rakit. Ya, bodinya bahannya cukup bagus dan tampilan bodinya warnanya sama, kelurnya sama seperti sama pada gambar, kecuali ban dan velgnya ini berbeda warnanya. Ini yang membuat saya sedikit tidak suka warna bannya. Kenapa harus warnanya seperti ini? Padahal kalau hanya hitam akan lebih terlihat bagus ya. Nah, kita akan mencoba di track. Kenapa ini tidak saya pasang? Karena nanti di video saya selanjutnya saya akan mencoba membuat ini, akan saya samakan seperti yang ada di gambar warnanya, dan juga detail-detail yang lain akan saya samakan, saya repaint, dan nanti lanjutan dari video saya yang kali ini. Oke, kita akan mencoba di lintasan apakah nanti cepat atau tidak. Ya, ternyata sayangnya tidak cepat. Ya, sama jalannya tidak. Mungkin karena ini besar rodanya tidak sama ya, atau mungkin hal yang lain, nanti akan saya coba perbaiki dan kita akan tes kecepatan di kesempatan yang lain. Ya, cukup sekian video dari saya tentang merakit mini 4WD brand Gokey Broken G. Ya, video saya selanjutnya nanti akan ada banyak sekali video yang akan saya share dan kalian tentunya akan melihatnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Silakan share, bagikan ke teman-teman kalian. Oke, mohon maaf. Wassalamualaikum.